Kabupaten yang bernama di lautan dan samudra. Prosesi adat luhur Macerapasi merupakan ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas timpalan rezeki dan karunia yang diberikan kepada masyarakat adat luhur. Acara ini berlangsung di tepi garis pantai pada saat pasang surut terjauh yang merupakan batas pertemuan antara dua lingkungan hidup, yaitu dua ekologi, pertemuan antara habitat daratan dengan habitat lautan. Para yang mulia kami hormati, nampak di hadapan kita, sekali lagi kami permaklumkan bahwa di hadapan kita perahu yang ditumpangi yang mulia Datulu 40 beserta Bapak Bupati Lu dan Dewan Adat 12 sementara melaksanakan prosesi Macerapasi dengan mengunjungi Ance sebanyak 3 kali. Dan di sekitarnya kita saksikan perahu-perahu hias. Berkaitan adalah peserta lomba perahu hias yang meramaikan pesta laut pada siang hari ini. Tetapi yang kita saksikan nanti hanya perahu Datulu yang akan mengelilingi Ance sebanyak 3 kali sebagai bagian dari ritual Macerapasi. Ya, kami informasikan kepada para raja dan jelah, para tamu hadirin serta undangan yang kami hormati. Kita mengarahkan pandangan kita menuju ke laut. Di sana akan berlangsung prosesi Macerapasi yang dilaksanakan Yang Mulia Datulu ke-40, Haji Andi Marada Makulau Opu Tebau. Di sana juga hadir Bupati Lu beserta anggota Dewan Adat 12 Kedatuan Lu. Di sana kita lihat secara perlahan perahu yang saat ini mengelilingi Ance sebanyak 3 kali. Kemudian di atas Ance dan dikumandangkan azan pada 4 sudut Ance. Kami informasikan pula kepada para Yang Mulia Raja Sultan yang baru saja tiba di tempat ini bahwa sebelum prosesi Macerapasi dilaksanakan pada siang hari ini telah didahului oleh beberapa prosesi, diantaranya melekewai Mak Doja Roja, mengepi Mak Pinang Raka Raki, dan pada siang hari ini kita saksikan rangkaian prosesi Macerapasi. Nampak perahu Datulu beserta Bapak Bupati Lu dan Dewan Adat 12 Kedatuan Lu sudah mengitari Ance untuk yang kedua kalinya. Penjuru mata angin, selain itu melambangkan 9 sarana pada tubuh manusia untuk berhubungan dengan dunia materi di luar diri. 4 macam warna, hitam, putih, merah, dan kuning, melambangkan 4 unsur yang terdapat dalam tubuh manusia. Warna hijau melambangkan hati atau semangat manusia. Selanjutnya Datulu melakukan prosesi Ripatuda. Orwe, lalang matu laworo, soro-soro ko welandra. Kuwae si lotor nuari, kuwae si watar kadili, kuwae si warang potimo. Waktu tanam riteng, tua galo, lato angemu, tua angari turo namu, mampuri, mai laworo, matei dori, welandra. Orwe. Hadirin yang kami muliakan, tadi telah terjadi dialog yang menggunakan bahasa bisu yang sakral dengan tujuan menjelaskan siapa tamu agung itu dan apa maksud kedatangannya. Tamu agung kita hari ini adalah Datulu Haji Andi Marada Makulau Opu Tebau
Tujuan kedatangan Yang Mulia Datulu adalah mengikuti prosesi adat Luo Maceratasi atau Pesta Laut. Kegiatan ini merupakan rangkaian Festival Keraton Nusantara Kebatan Lahir Batin untuk bersama-sama menghadiri suatu acara kuliah, yaitu prosesi adat Luo Maceratasi atau Pesta Laut. Kegiatan ini merupakan rangkaian Festival Keraton Nusantara ke-13 di Tanah Luo. Hadirin dimohon berdiri. Pangolo Elisa Rakina, Riolo Alat Biranna Datue, Yaleluri Watampara, Mamuare, na terima lempui datue, na barakaki buange, na beriki dale, na niya kasalamakan, sininna, patuku patunna wanuae, na kupa gangkai panggolo laserake, mamuare na terima lempui datue, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilarangnya senang datul, ia laksana kak diraja. Dibajakkan pakas semuanya dengan sama. Yang nariku, di waktu pelena, opu kakaku, kasai putih kak diraja, opu kesetia raja, maki kak buat. Sibawa, opu anureku, andi sakat kaki. Boleh mapang ngolo di sakrat kina. Nah, dilarangnya senang datul, natarima nih, di sakrat kina. Tapangan lewat nari di kuta, lukur di baruta alat di kuta.